Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Pagi. Sehat semuanya ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat. Amin, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Dan yang baru bergabung ini baru 40 orang ya dari jumlah pesertanya. Sebentar. Jumlah peserta di LMS sudah masuk ke LMS, Bapak Ibu Guru? Belum? Belum, Pak. Sudah, Pak, sudah. Sudah ya? Iya. Oke, kalau ini, kalau jumlah peserta untuk yang SMKA itu totalnya ada 66. Jadi masih ada 25 lagi yang belum bergabung. Kita tunggu 10 menit lagi mungkin ya, atau berapa menit lagi. Mudah-mudahan nanti akan segera bergabung yang lainnya ya, Bapak-Ibu ya. Oke? Okay? Lagi uprak, Pak. Ujian praktek. Lagi uprak? Iya. Kemarin ketika penentuan untuk jadwal tatap muka maya, info dari P2KPTK2 bahwasanya Bapak dan Ibu Guru itu meminta 8 sampai jam 10 itu mengajar, sehingga untuk pertemuan tatap mayanya itu bisa mulai dari jam 10 sampai 12. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi harapannya mudah-mudahan mudah-mudahan bisa mengikuti semuanya dari jam 8 sampai dari jam 10 sampai jam 12 gitu. Kita tunggu beberapa ini lagi ya Bapak Ibu sampai kalau bisa 50-an lah ya. Karena totalnya ada 66. Ya, kita tunggu dulu ya Bapak dan Ibu Guru semua.
Dan ternyata tidak bertambah ya Bapak Ibu ya. Berarti 40 saja yang ini. Kalau begitu kita mulai saja ya Bapak dan Ibu guru semua. Karena ya, Pak. Ya karena ya, Pak. Baik, Pak. Sudah lama sekali kita nunggu ini dan sebelum kita mulai, mungkin siapa yang akan kita tunjuk sebagai penanggung jawab kelas, Bapak, Ibu, guru semua? Penanggung jawab kelas siapa kira-kira? Bu Kiki. Siapa? Bu Kiki. Bu Kiki yang mana ya, Bu Kiki? Bu Kiki, halo? Oke, Bu Kiki kita panggil tidak ini ya. Pak Muhammad Bagus, bagaimana Pak? Jadi ketua kelas ya Pak ya? Oke Pak? Boleh Pak, siap Pak. Oke, boleh. Silakan karena ini pertemuan pertama kita untuk hari yang kedua. Silakan Pak Bagus minta tolong dipandu kita untuk berdoa, kemudian ada ice breaking. Silakan Pak Bagus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu semua, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, selesai. Saya kembalikan lagi ke Pak Ikan. Silakan ditunjuk salah seorang siapa Pak Bagus yang akan di ini yang akan memandu kita untuk ice breaking. Silakan bebas ya. Siapa saja silakan. Pak Arisna Effendi, apakah bisa Pak? Silakan Pak Effendi. Pak Effendi mana Pak? Oke, Pak Arisno Effendi. Oke, silakan Pak Arisno Effendi. Pandu kita untuk melakukan ice breaking, silakan. Breaking gimana nih Pak? Bebas silakan, mau senam pagi seperti apa, bebas silakan. Oh gitu. Sebentar kita, ya saya coba Pak. Ya, mari bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Sedikit warm up atau pemanasan, kita rileks dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada Zoom kali ini. Mari Bapak dan Ibu kita tengok ke kanan 4 kali, kiri 4 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Tundukkan ke bawah 4 kali, ke atas 4 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mari Bapak dan Ibu kita putar ke kepalanya dengan 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diputar berlawanan Bapak dan Ibu. 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup Pak. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Saya kembalikan ke ketua kelas Pak Muhammad Bagus Nibo. Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Ini bisa saya kembalikan lagi ke Pak Sofian. Oke, terima kasih banyak ya Pak Aristo Effendi. Luar biasa ya, kepala sudah bisa agak relax sedikit. Tapi cuma yep. Kepalanya aja ya, tangannya, kakinya itu masih kaku. Jadi besok untuk ice breaking yang besok silakan mulai di dari sekarang ya, Pak Bagus ya.
Oke, Pak, silakan besok siapa yang akan memandu kita untuk yang ice breaking hari yang ketiga. Kita mulai dulu kalau gitu Bapak dan Ibu guru semua. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan para peserta pelatihan PKP penyusunan soal HOT bagi guru-guru SMA dan SMK di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Alhamdulillah, hari ini merupakan pertemuan hari kedua kita setelah Bapak dan Ibu guru kemarin mengikuti pembukaan yang sudah langsung dibuka oleh Kepala P2 KPTK 2 Jakarta Utara Kepulauan Seribu, Bapak Ferry Safarudin. Alhamdulillah, pada hari kedua ini nanti kita langsung akan fokus pada materi yang akan kita bahas. Ya. Sebelum kita nanti masuk kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini, harapannya Bapak dan Ibu guru sudah bisa mengakses atau sudah bisa masuk ke dalam Learning Management System LMS Asosiasi Dosen Indonesia. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan masing-masing Bapak dan Ibu guru semua sudah masuk ke dalam LMS, kemudian juga sudah mengakses modul-modul materi serta bahan tayang yang kita gunakan pada pelatihan, ya, pada pelatihan selama kurang lebih 5 hari ke depan. Ya, jadi harapannya seperti itu. Kemudian ketika mengikuti pelatihan ini, karena pelatihan ini merupakan pelatihan virtual, pelatihan daring, pelatihan online, maka harapannya Bapak dan Ibu guru tentunya mengaktifkan kamera ketika mengikuti sesi. Ya, karena kalau tidak mengaktifkan kamera itu berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, Bapak dan Ibu guru hadir tapi hanya mendengarkan. Ya, kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu guru hanya mengaktifkan fotonya saja, kemudian Bapak dan Ibu guru entah pergi kemana. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Kalau untuk di kelas ini, di kelas reguler ketika saya mengajar di Magister Pendidikan, ya, Magister Pendidikan Dasar ataupun di Pendidikan Bahasa Inggris, ketika mengikuti kelas, kemudian ada mahasiswa yang tidak mengaktifkan kamera, maka mahasiswa-mahasiswi tersebut itu langsung saya keluarkan, langsung saya tendang dari kelas. Tapi bagi Bapak dan Ibu guru kan tidak mungkin, ya. Jadi nanti akan saya panggil terlebih dahulu, kalau tidak nyahut, ya berarti tidak mengikuti sesi, ya silahkan melanjutkan kegiatan lainnya. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Oke, kemudian mohon izin Bapak dan Ibu guru memperkenalkan diri saya. Kemarin sebenarnya sudah pernah berkenalan, tapi kemarin itu bersamaan dengan para narasumber yang lain, ya. Jadi nama saya Muhammad Sofyan Hadi, Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian saya sehari-hari bertugas di Fakultas Ilmu Pendidikan, ya, Universitas Muhammadiyah Jakarta, di Prodi Magister Pendidikan Dasar dan juga di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ya, jadi sehari-hari saya merupakan tenaga pengajar di prodi tersebut. Kemudian pengalaman kaitannya dengan menjadi narasumber, fasilitator di P2 KPTK 2, baik itu di Jakarta Pusat, Barat, Timur, Selatan, Utara, dan Kepulauan Seribu, itu sudah dari 2017-2018, itu sudah aktif sampai sekarang, alhamdulillah, ya. Sehingga ketika memberikan pelatihan tidak jarang sudah pernah ketemu beberapa kali, ya, di pelatihan yang berbeda, baik itu di pelatihan PTK, di pelatihan HOTS, kemudian di pelatihan lesson study, pelatihan kasubag TU, segala macam, pelatihan kepala sekolah, dan segala macam. Begitu ya, Bapak dan Ibu guru semua. Oke, kemudian tadi sudah saya sampaikan di awal, ya, ada 66 harusnya peserta yang mengikuti, ya, untuk pelatihan ini. Tapi sampai sekarang, tadi kita berharap kita menunggu sampai 50-an peserta, tapi ternyata sebenarnya sudah mentok di angka 40-an. Ya. Jadi kita tinggal saja yang lain, karena sudah sangat terlambat.
Kemudian bagi yang sudah bisa mengakses LMS, mohon izin Bapak Ibu Guru, siapa yang sudah bisa mengakses LMS? Pak Bagus sudah ya, Pak Bagus? Pak Bagus? Sudah, halo? Pak. Sudah, oke. Okay. Ya, sudah. Oke, okay. Di dalam LMS itu ada struktur program ya, Pak Bagus ya? Iya, betul, Pak. Oke, okay. Kemudian struktur program itu apakah sudah di ini? Apakah sudah di-download? Saya sudah, Pak. Oke, sudah ya. Kemudian Bapak dan Ibu guru lainnya yang ini sudah di-download semuakah untuk yang struktur programnya? Sudah, Pak. Sudah. Dan kemarin sudah dibahas, ya, sudah dibahaskah kemarin ketika ini ketika pembekalan untuk hari yang pertama pelatihan? Sudah belum, ya. Kalau isinya. Kalau isinya. Belum kalau isinya. Oke. Okay. Ya sudah, kalau gitu kita akan membahas isinya dulu ya, isinya terlebih dahulu ya. Dan untuk struktur program sekali lagi Bapak dan Ibu guru, isinya merupakan apa sajakah yang menjadi fokus kajian Bapak dan Ibu guru selama mengikuti pelatihan ini ya. Jadi mohon izin untuk share screen Bapak dan Ibu guru semua. Sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Okay. Oke, okay. Jadi ini merupakan struktur program pelatihan PKP penyusunan soal HOT bagi guru SMA dan SMK di Jakarta Utara Kepulauan Seribu. Ya, jadi sesi yang sudah diikuti oleh Bapak dan Ibu guru kemarin pada hari pertama itu adalah sesi pembukaan, ya. Kemudian kaitannya dengan penutupan tentunya nanti di akhir pelatihan. Yang kedua adalah penjelasan program, harusnya sudah kemarin ketika Bapak dan Ibu guru mengikuti pembelajaran kaitannya dengan penggunaan LMS, ya. Kemudian ini yang akan menjadi fokus bahasan kita selama 4 hari ke depan, ya. Jadi yang pertama itu adalah konsep Merdeka Belajar. Ini merupakan fokus kita pada hari ini, Bapak dan Ibu guru semua, konsep Merdeka Belajar. Kemudian pada hari ketiga, Bapak dan Ibu guru nanti akan mempelajari kaitannya dengan konsep, prinsip, dan prosedur pengembangan evaluasi berorientasi HOT. Ya. Kemudian selanjutnya pada hari keempat, ya, itu analisis capaian pembelajaran. Ya. Ini analisis capaian pembelajaran merujuknya pada kurikulum, pada konsep Merdeka Belajar. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah pengembangan soal HOT. Ini di hari terakhir, ya. Di hari terakhir kita bahas pengembangan soal HOT. Kemudian juga di hari terakhir, Bapak dan Ibu guru nanti akan mengerjakan post-test, ya, dan juga akan mengikuti penutupan pelatihan tentunya. Kemudian di dalam penunjang ada tes awal, pre-test yang sudah dikerjakan kemarin. Kemudian juga yang terakhir ada post-test atau tes akhir yang nantinya akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru pada hari terakhir pelatihan. Ya. Jadi ini merupakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua selama ya, kurang lebih 5 hari mengikuti pelatihan ini. Kemudian pembahasan kita pada hari kedua ini adalah konsep Merdeka Belajar. Yang ini ya, poin yang konsep Merdeka Belajar, Bapak dan Ibu guru sudah mendownload modulnya, sudah melihat bahan tayangnya kaitannya dengan konsep Merdeka Belajar. Sudah belum? Belum. Di dalam LMS belum di-download? Sudah belum, Pak. Ada. Di LMS belum ada, Pak. Oke, kalau begitu nanti akan segera saya masukkan di dalam LMS, tapi sementara saya share dulu ya ke Bapak dan Ibu guru semua melalui kolom chat ya. Sebentar. Oke. Sudah ada di kolom chat, Bapak Ibu? Belum ya? Belum. Belum. Sebentar ya. All right.
Materinya itu yang video bukan ya, Pak? Untuk yang video bukan, itu video oh, bukan. Pembelajarannya ya. Oke, karena di kolom chatnya di sini Bapak dan Ibu guru semua. Ada suaranya, Pak. Halo? Iya. Iya, audionya sepertinya bermasalah ya. Jadi nanti ya, akan saya muncul. Ya, nanti akan saya masukkan di dalam ini ya Bapak dan Ibu guru semua, saya akan masukkan kaitannya dengan konsep Merdeka Belajar di dalam LMS ya. Oke. Oke, saya langsung akan share screen Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan Merdeka Belajar ya, konsep Merdeka Belajar. Sebelum kita membahas kaitannya dengan Merdeka Belajar, adakah di sini yang sudah pernah ikut guru penggerak atau sekolahnya menjadi sekolah penggerak Bapak dan Ibu guru semua? Ada? Ada. Siapa? Siapa? Pak Osaldus Manggu ya? Iya, betul. Oke, silakan. Sebelum nanti kita akan bahas Pak Osaldus Manggu, kita sedikit menjelaskan Pak Osaldus Manggu kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar, Pak. Silakan. Baik, terima kasih, Pak. Memang waktu itu kita belajar bagian apa dengan metode basic learning ya, Pak ya. Untuk menambahkan materi-materinya dengan pendekatan-pendekatan kepada siswa-siswi kita. Lebih seperti itu, Pak. Kemarin yang saya ikut, Pak. Itu saja begitu, konsepnya. Iya, Pak. Iya, iya. Konsep kurang lebih seperti itu pada dasarnya, Pak. Oke, pada dasarnya seperti itu. Ada yang lain Bapak dan Ibu guru yang sudah ini yang sudah mempelajari kaitannya dengan Merdeka Belajar? Silakan. Ada yang sudah pernah ikut guru penggerak, Bapak Ibu? Belum ada. Miss Lia, itu ada Miss Lia dari tadi sepertinya gresek-gresek mulu suaranya. Silakan Miss Lia. Sudah apa pernah? Belum? Belum pernah. Oke, okay. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah apakah ada di antara sekolah Bapak dan Ibu guru yang sudah merupakan sekolah penggerak? Ada? Sekolah penggerak, Bapak dan Ibu guru. Tadi guru penggerak, sekarang untuk yang sekolah penggerak. Bu Yekti, sudah sekolah penggerak kah, Bu? Sekolahnya? Bu Yekti? Rizky apa, Pak? Ada dua Rizky, Pak. Yekti. Saya memanggil Yekti. Yekti. Yekti, Bu. Yekti, Yekti. Bu Yekti. Halo, Bu Yekti. Bu Yekti sepertinya sedang sibuk, ya. Oke, kita biarkan saja kalau gitu. Saya asumsikan berarti hanya satu orang yang sudah mengikuti kegiatan guru penggerak. Kayak guru penggerak itu merupakan salah satu program yang ada kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar. Ya, kebijakan Menteri Pendidikan kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian tadi sudah saya tanyakan yang lainnya, masing-masing tadi yang lain itu tidak ini ya, tidak pernah juga mengikuti kaitannya dengan kegiatan-kegiatan baik itu organisasi penggerak, kemudian guru penggerak maupun sekolah penggerak ya. Jadi nonton videonya aja Mas, nonton YouTube Merdeka Belajar. Oke, nonton YouTube Merdeka Belajar. Oke, kalau begitu yang sudah nonton Ibu Siti Munawaroh, silakan Ibu Siti Munawaroh. Pengetahuan awalnya kaitannya dengan Merdeka Belajar itu seperti apa? Kurikulum Merdeka Belajar. Silakan, Ibu Siti Munawaroh. Tentang perubahan RPP. Perubahan ya. RPP, oke. Kemudian perubahan USBN.
SBN, oke. Okay. Terus tentang penyaluran dana BOS. Penyaluran dana BOS, oke. Okay. Tentang kampus belajar, kampus merdeka. Kampus merdeka itu untuk perguruan tinggi ya, oke. Okay. Kemudian? Baru segitu belum lagi. Oke, okay. Baru segitu. Nah, itu sudah banyak berarti Bu. Ya. Yang lain ada lagi Bapak dan Ibu guru semua? Yang sudah paling tidak menonton atau mendengar kaitannya dengan Merdeka Belajar. Pak Bagus, sudah pernah Pak Bagus? Mungkin waktu pertama kali buat pengajuan izin sekolah tatap muka ya Pak? Oke, gimana? Bagaimana? Bagaimana? Di kelas, ikut kelasmu ya Pak? Oke. Okay. Sekolahmu. Kalau yang saya lihat sih memang lebih, apakah gimana ngebuat siswa itu lebih kreatif dan lebih berinisiatif sih Pak dalam melakukan pembelajaran. Jadi fokusan pembelajaran itu memang diserahkan kepada siswa, bukan selalu guru yang menjadi pusat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Ini itu sih Pak yang sedikit saya tangkap. Oke, tapi poinnya sebenarnya seperti itu ya. Terima kasih banyak ya Pak Muhammad. Bagus. Jadi paling tidak Bapak dan Ibu guru sebenarnya sudah ini ya, sudah memahami konsep dasar kaitannya dengan Merdeka Belajar ya. Jadi bukan benar-benar dari nol ya, dari tidak pernah mendengar sama sekali atau tidak pernah membaca sama sekali kaitannya dengan Merdeka Belajar. Mohon izin share screen Bapak dan Ibu guru semua. Sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Okay. Jadi ini merupakan slide yang selalu disajikan ketika kita membahas kaitannya dengan Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar ini merupakan salah satu kebijakan dari kementerian ya yang di apa? Yang dianggap atau yang dijadikan sebagai solusi untuk menyiapkan generasi emas Indonesia di era digital. Ya, ini merupakan slide pertamanya. Dari slide pertama ini, Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, ya, Merdeka Belajar tujuannya, muaranya nanti tentunya pada terciptanya generasi emas Indonesia di era digital. Ya. Caranya dengan cara apa? Menyiapkan tentunya para lulusan-lulusan, ya, para lulusan-lulusan yang nantinya sudah melek baik itu secara literasi, ya, kemudian melek secara pergaulan di tingkat global maupun di tingkat nasional. Ya. Dalam konsep Merdeka Belajar, ya, tujuannya para peserta didik nanti akan mendapatkan salah satu yang menjadi harapan, yaitu terciptanya student well-being istilahnya. Ya, jadi para siswa, para peserta didik ketika mengikuti proses pembelajaran, ujungnya nanti mereka merasa bahwasanya kegiatan pembelajaran, ya, apa yang mereka ikuti dalam proses pembelajaran yang mereka dapatkan di luar kelas itu merupakan proses yang membahagiakan, proses yang menyenangkan, proses yang membuat mereka itu merasa bahwasanya sekolah, kelas itu merupakan tempat yang nyaman untuk berkembang. Ya, itu Bapak dan Ibu guru untuk slide pertama di sini. Merdeka Belajar solusi. Ya, jadi di sini merupakan solusi yang ditawarkan untuk menyiapkan generasi emas Indonesia di era digital. Ini slide pertama kaitannya dengan Merdeka Belajar. Kemudian kaitannya dengan Merdeka Belajar, Bapak dan Ibu guru semua, ada beberapa episode ya. Jadi bukan ini ya, bukan hanya sinetron saja yang ada episode-nya ya, tapi kaitannya dengan Merdeka Belajar juga ada serinya, ada episode-episode-nya ya. Episode pertama tadi beberapa sudah disebutkan oleh Ibu Siti Munawaroh ya, kaitannya dengan yang pertama mengubah ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter
Ya, ini untuk yang pertama. Kemudian menghapus ujian sekolah berstandar nasional, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian menyesuaikan kuota penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Ya, kebijakan pertama kaitannya dengan episode pertama di Merdeka Belajar, ini bisa kita lihat ini merupakan langkah yang benar-benar serius diambil oleh kementerian yang tujuannya tentunya agar ada perubahan yang benar-benar nyata dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Kemudian setelah tahapan 1, seri berikutnya, episode berikutnya itu adalah Kampus Merdeka. Ya. Jadi pada jenjang tertinggi ya, di tingkat pendidikan, Kampus Merdeka episode keduanya memberikan kemudahan dalam pembukaan program studi baru. Ya. Kemudian yang kedua, penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi. Kemudian berikutnya ada kemudahan untuk menjadi PTNBH. Dan yang terakhir, hak belajar 3 semester di luar program studi. Episode kedua atau seri 2 dari Merdeka Belajar ini fokusnya ya pada tingkat perguruan tinggi. Kemudian yang berikutnya, di seri yang ketiga atau pada episode 3, kaitannya dengan Merdeka Belajar, perubahan mekanisme bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2020. Ya, ini juga sudah disebutkan tadi oleh Ibu Sri. Ya. Di sini transfer dana BOS langsung ke rekening sekolah, kemudian ada keleluasaan bagi sekolah dalam menggunakan dana BOS, peningkatan satuan biaya per siswa dalam dana BOS, dan yang terakhir, perbaikan sistem pelaporan BOS untuk transparansi dan akuntabilitas. Ya. Dan yang ketiga ini fokusnya adalah pada kaitannya dengan bantuan pendanaan tentunya ya, dana yang diterima oleh masing-masing sekolah melalui bantuan operasional sekolah. Ya. Kemudian episode keempat ya, episode keempat atau seri keempat kaitannya dengan Merdeka Belajar itu adalah program organisasi penggerak ya. Di dalam organisasi penggerak ini di sini dikatakan organisasi pendidikan kian terlibat dalam membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa ya. Program organisasi penggerak, kemudian ada guru penggerak, ya. Kemudian berikutnya ada sekolah penggerak juga yang tujuannya benar-benar untuk membuat terobosan, ya, transformasi dari kegiatan pembelajaran yang sebelumnya dilaksanakan itu masih belum optimal, ya. Harapannya dengan adanya program organisasi penggerak, guru penggerak, kemudian ada sekolah penggerak, nantinya, ya, kualitas hasil belajar siswa, mutu yang ada di sekolah-sekolah tersebut itu dapat ditingkatkan. Ya, jadi ini merupakan empat ya, kaitannya dengan episode ya, atau seri yang ada di dalam Merdeka Belajar. Fokus yang pertama tadi kalau kita summary ini, kalau kita buat summary-nya, ini lebih kepada bagaimana kaitannya melaksanakan kegiatan assessment, ya. Kemudian yang kedua itu fokusnya pada perguruan tinggi, kemudian yang ketiga itu pada bantuan pendanaan, kemudian yang keempat itu adalah organisasi penggerak yang dijadikan sebagai salah satu program untuk ya, akselerasi kaitannya dengan meningkatkan kualitas mutu belajar para siswa dalam program Merdeka Belajar, ya. Oke, Bapak dan Ibu guru, berikutnya di sini secara sederhana sebenarnya ketika kita ini kaitannya dengan apa itu Merdeka Belajar, di sini dijelaskan belajar secara menyeluruh, secara holistik, satu sama lain saling mengisi serta dibutuhkan suasana belajar yang di mana peserta didik berhak berinovasi dari sisi manapun. Ya, peserta didik sebagai pribadi dan subjek belajar utama. Ya, sementara guru di sini mengarahkan tujuan dengan kondisi masing-masing peserta didik. Guru menggunakan aneka macam metode, pendekatan, strategi, media yang cocok dengan pribadi, yang cocok dengan gaya belajar para peserta didik. Mereka belajar tidak menyusahkan guru, tidak menyusahkan peserta didik, dan juga orang tua. Ya, dalam kebijakan Merdeka Belajar, guru di sini harus berani untuk ya, terus melakukan inovasi,
terus meningkatkan kreativitas ya, sehingga para peserta didik itu tadi benar-benar ya, benar-benar menjadi para peserta didik yang selalu merindukan untuk datang ke kelas ya. Kalau kita lihat dari kaitannya dengan definisi ini, Bapak dan Ibu guru semua, konsep merdeka belajar sebenarnya ada pergeseran kaitannya dengan yang pertama ada teacher oriented menjadi student oriented atau student centered ya. Jadi harapannya di dalam merdeka belajar sekali lagi Bapak dan Ibu guru itu tidak lagi memonopoli semua hal yang ada dalam proses pembelajaran ya, akan tetapi ada pergeseran peran ya, sehingga para peserta didik itu dituntut untuk dapat ya berinovasi ya, dapat melakukan kreasi ya, dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan ya, dan peran Bapak dan Ibu guru itu sebagai pengarah, sebagai fasilitator untuk membuat, untuk mengembangkan kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh para peserta didik. Itu untuk yang merdeka belajar, Bapak dan Ibu guru. Jadi jangan sekali lagi ketika Bapak dan Ibu guru diberikan konsep merdeka belajar itu apa, oke, jadi bebas belajarnya seperti apa saja ini. Tidak. Merdeka belajar artinya bebas belajar dalam lingkup, ya, dalam koridor Bapak dan Ibu guru tentunya nanti sebagai pengawas, sebagai evaluator kaitannya dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan ya di dalam ruang kelas masing-masing ya. Oke, kemudian sekarang di sini ada pertanyaan besar yang menjadi pertanyaan semua pemangku pendidikan ya, semua yang ada ya, civitas akademika ya, semua yang mempunyai perhatian kaitannya dengan pendidikan. Pertanyaan yang muncul di sini, apakah penataan sistem pendidikan di sekolah sudah relevan untuk menjamin masa depan? Silakan, siapa yang akan menjawab? Ini pertanyaannya Bapak Ibu, Pak Dwi Sudibyo. Silakan Pak Dwi. Menurut Pak Dwi, apakah penataan sistem pendidikan di sekolah selama ini yang Pak Dwi Sudibyo rasakan sudah relevan untuk menjamin masa depan nantinya para peserta didik? Silakan Pak Sudibyo. Tidak Pak, belum Pak. Belum ya. Oke, kenapa belum? Kenapa belum? Kenapa belum? Karena di depan itu kita nggak tahu Pak, banyak hal-hal yang apa ya, yang nggak pasti. Oke, okay. Logis sekali ya cara menjawabnya ya. Kenapa belum? Karena masa depan itu masih misteri. Terima kasih banyak. Yang lainnya silakan, siapa? Bapak Ibu, Ibu Erni, silakan Ibu Erni. Apakah penataan sistem pendidikan di sekolah sudah relevan untuk menjamin masa depan? Bu Erni? Ya, Pak. Ya, silakan, Bu. Menurut saya, Pak, sistem pendidikannya relevan, masih banyak, masih perlu perbaikan. Oke, masih perlu perbaikan. Kenapa? Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa dianggap masih belum relevan, masih belum sesuai, kenapa, Bu Erni? Karena kita juga harus melihat kualitas dari sumber daya manusia atau apa namanya si peserta itu sendiri. Oke, itu saja. Oke, terima kasih. Berikutnya Ibu Vina. Oh, yang Ibu Vina dari tadi itu sedang serius menulis atau serius sedang WA gitu. Silakan, Bu Vina. Gimana jawabannya? Apakah penataan sistem pendidikan di sekolah itu sudah relevan untuk menjamin masa depan? Pak Muhammad Sofian. Maaf ya, Pak. Karena lagi PTS jadi sambil daring juga. Oke, silakan Ibu. Ini kalau untuk secara umum ya, Pak ya. Kan kalau di pendidikan di Indonesia, khususnya kan ada untuk pendidikan nasional ini, bisa dikatakan kita wajib belajar juga ya Pak, 9 tahun gitu kan, ya dimulai dari pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah, SMP, terus kemudian ada pendidikan SMA atau kuliah gitu ya Pak ya. Jadi kalau di Indonesia memang
kita itu untuk pendidikan berbeda-beda konteksnya, dan untuk masa depan juga, apalagi kalau sekarang untuk pendidikan menurut saya memang rada masih kurang ya Pak ya, karena untuk di Indonesia sendiri seperti ya kita kalau di Jakarta mungkin untuk sekolah-sekolah lumayan sudah lebih lumayan banyak ya Pak yang sudah kayak fasilitas segala macam, tapi untuk kalau menurut saya selalu di Indonesia atau di daerah-daerah tertentu juga kan memang masih membutuhkan atau kekurangan seperti itu. Jadi untuk masa depan masih belum bisa kita bisa dibicarakan di sini sudah benar atau enggak gitu ya, atau sudah bagus atau belum gitu ya Pak ya. Karena memang kita untuk future atau kedepannya kan kita belum tahu gitu Pak. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih. Satu orang lagi dari Bapak-Bapak, ada yang mau coba? Silakan, siapa kira-kira? Silakan, satu. Bapak-Bapak, siapa? Ya, saya Pak. Oke, silakan. Pak Sibarani, bagaimana Pak? Ya, betul yang disampaikan teman-teman sebelumnya. Jadi, kalau pandangan dari saya, ini berbicara sistem ya. Berbicara sistem dan di sekolah. Sekolah yang mana? Nah, jadi kalau berbicara sistem itu kan sebetulnya kalau dari hanya dari sisi sistemnya sudah bagus sistemnya. Ya aktualisasi di sekolah itu ya itu yang tidak mudah karena ada faktor banyak hal untuk di sekolah A, B, C, SMK, SMK A 1, 2, 3 ya bermacam-macam itu. Nah, kalau penataan sistemnya ya upayanya itu ya bagus ya, upaya-upaya penataannya itu sudah bagus, berkelanjutan ya, berkelanjutan. Nah, seperti saya listrik, saya tamat STM saya. Saya alumni STM tahun 84. Saya jurusan listrik, kuliah saya di IKIP jurusan listrik juga. Terus praktek mengajar di industri juga di listrik. Nah, terus sekarang saya sampai sekarang dari 89 saya mengajar di listrik di STM dan selanjutnya di SMK, listrik juga. Dan alumni-alumni yang saya didik, saya ajar sudah ada juga yang bekerja. Tapi pekerjaannya juga berbagai jenis. Tidak ada garansi bahwa dia belajar jurusan listrik bekerja di bidang listrik. Itu tidak ada garansi. Namun sistem yang ada itu sudah ada untuk mendiklat atau untuk mendidik, mengarahkan ke lapangan kerja yang kejuruan gitu. Karena kebetulan ini kita kan kejuruan nih, STM nih. Jadi sistemnya, apakah penataan sistem pendidikan sekolah sudah relevan? Relevan itu tergantung ya eranya. Sekarang contoh untuk era teknologi sekarang, sistemnya itu harus tetap diadopsi dan diadaptasikan. Begitu. Jadi artinya ya 5 tahun yang lalu misalnya mobil ataupun kendaraan itu ya, ya tentu sudah beda lagi dengan yang sekarang. Begitu. Jadi kita lihat variabelnya ada sistem dan satu lagi objeknya kan sekolah. Jadi relevan sih relevan Pak, sudah relevan, tapi ada baiknya setiap ya periode disesuaikan begitu. Disesuaikan siapa yang menyesuaikan? Ya seluruh personal, gurunya, pengambil kebijakannya juga, begitu, masyarakat juga, yaitu orang tua gitu ya. Itu kalau pandangan dari saya, Bapak. Ya, gitu. Okay. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak. Luar biasa, Pak Sibarani, ya, pakar kelistrikan SMK, ya, berarti Pak Sibarani ya, karena semua background-nya dari itu dari listrik semuanya ya, Pak ya. Okay. Terima kasih pandangannya Bapak dan Ibu guru semua. Di sini yang ditanyakan, apakah penataan sistem pendidikan di sekolah sudah relevan untuk menjamin masa depan? Ya, kenapa pertanyaan ini muncul? Ya, pertanyaan intim ini muncul Bapak dan Ibu guru semua, tentunya sesuai dengan apa yang dialami oleh para lulusan-lulusan kita. Ya, apa yang mereka lakukan setelah mereka lulus, ya misalnya di SMK, tadi sudah dikemukakan oleh Pak Sibarani bahwasanya misalnya jurusannya kelistrikan, maka kita tidak bisa menjamin bahwasanya lulusan kelistrikan nanti akan bekerja di bidang kelistrikan. Ya. Tapi ya, yang dinamakan sudah relevan atau siap untuk menjamin masa depan
ya, lulusan itu nanti mereka skillnya tidak hanya pada ya tidak hanya pada kelistrikan saja Pak Sibarani ya, akan tetapi mereka punya juga keterampilan-keterampilan lainnya yang membuat ya masa depan, yang membuat apa yang akan mereka lakukan setelah mereka lulus itu sudah dapat mengcover hidup mereka. Paham maksudnya ya Pak Sibarani ya. Jadi maksudnya bukan kita tidak mengarahkan sekali lagi, okay, semuanya kita paksakan harus ini lulusan listrik akan kerjanya di listrik. Tidak ya. Akan tetapi ada nilai lebih lainnya ya, ada hal-hal, ada skill, ada kompetensi, ada soft skill yang dimiliki oleh peserta didik untuk dapat bersaing dengan lulusan lainnya sehingga tentunya mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Begitu ya Bapak dan Ibu Guru. Kemudian benar tadi yang dikemukakan bahwasanya ketika kita berbicara kaitannya dengan sistem, ya apakah penataan sistem pendidikan di sekolah sudah relevan untuk menjamin masa depan? Kalau perspektif kita ingin maju, maka kita akan menjawab belum. Paham ya Bapak dan Ibu Guru ya? Kalau kita ingin maju, kalau kita ingin ada perubahan, maka kita akan menjawabnya belum. Dengan jawaban belum tersebut, maka tentunya kita akan mulai untuk berbenah. Ya, mulai untuk melakukan terobosan-terobosan, mulai untuk melakukan inovasi sehingga pembelajaran, pengalaman belajar yang didapatkan para peserta didik di SMK, di sekolah masing-masing itu nantinya benar-benar paling tidak dapat menjamin mereka di masa depan nanti tidak menjadi pengangguran, tidak menjadi gelandangan, tidak menjadi beban bagi orang tua mereka. Nah, itu kalau kita ingin menjawabnya belum. Tapi kalau kita menganggapnya sudah, ya kalau kita misalnya menjawabnya sudah, karena ada dua opsi pilihan yang kita punya untuk menjawab ini. Kalau kita menjawab sudah relevan, ya ini kok agak gimana ya? Ini kok agak sulit kita akan menjawab sudah. Kenapa? Kalau kita berkaca dengan negara-negara lain, baik itu skor ya kaitannya dengan PISA ya, kemudian kaitannya dengan kemampuan para lulusan-lulusan SMA, lulusan-lulusan SMK bersaing di tingkat global itu kok masih minim. Nah, jadi kita bisa melihatnya dalam dua perspektif seperti itu. Begitu ya Bapak dan Ibu Guru semua, sehingga ya kalau di dalam kementerian Mas Menteri Nadiem Makarim menganggap bahwasanya ada missing link ya, ada broken link antara apa yang dipelajari di sekolah ataupun di perguruan tinggi itu tidak sesuai, masih belum relevan dengan apa yang dibutuhkan nantinya di dunia usaha, di dunia industri. Nah, maka ya muncullah kaitannya dengan merdeka belajar. Para peserta didik, okay, mereka mempelajari kelistrikan, akan tetapi ada hal lain juga. Ya, ada kemampuan lain juga yang mereka pelajari sehingga nantinya mereka tidak hanya bergantung pada satu skill yang sudah dipelajari kaitannya dengan kelistrikan itu tadi. Sampai sini bisa dipahami Bapak dan Ibu Guru semua? Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Oke. Boleh kita lanjutkan ya? Oke, di sini merdeka belajar, masih kaitannya dengan merdeka belajar, ada tantangan. Kemudian yang berikutnya ada strategi pemajuan pendidikan. Ya, jadi perspektif yang kita ambil di sini, ketika kita menjawab yang tadi, apakah sistem? Ya, apakah sistem pendidikan itu sudah mampu ini ya menyiapkan lulusan nantinya secara relevan di masa depan? Ibu Rosita, jangan dicoret-coret ya, Bu. Apakah nanti akan relevan ketika para siswa nanti sudah lulus di SMA atau lulus di SMK maupun di perguruan tinggi. Ada dua di sini yang menjadi tantangan, kemudian ada strategi pemajuan pendidikan. Seperti biasa saya akan meminta perspektif Bapak dan Ibu Guru, silakan. Yang pertama siapa Bapak Ibu yang mau? Pak Suryo Aji Prasetyo, silakan Pak Suryo. Silakan Pak Suryo. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Okay. Menurut saya tantangan untuk pembelajaran ini kan sangat cepat Pak. Ada kemajuan teknologinya sangat cepat, sehingga mungkin sarana prasarannya juga butuh dana yang
mungkin agak juga sangat menyesuaikan dengan keadaan, Pak, kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, mungkin kalau saya dari SMK, mohon maaf, seperti itu, Pak. Oke. Kemudian strateginya bagaimana, Pak? Itu tantangannya, kemudian untuk strateginya. Oh ya, strateginya kita mungkin untuk pelajaran yang mungkin kita harus berani menyesuaikan dengan keadaan, Pak. Contohnya misalnya simulasi digital itu, kalau saya sudah menggunakan digital marketing, Pak. Jadi di dalam RPP itu saya udah banyak menyimpang, Pak, sebenarnya, Pak. Karena memang ada beberapa mata pelajaran yang sudah tidak relevan. Seperti itu, Pak. Oke. Penyimpangan ya berarti itu, penyimpangan konten. Ya, karena misalnya pelajaran Edmodo itu sudah tidak ada, Pak, di dunia industri kan nggak dipakai. Sedangkan di industri itu biasanya pakai G-Form, seperti itu. Jadi kita harus, kalau saya berani menyesuaikan materi walaupun berbeda dengan kurikulum yang ada, Pak. Kurang lebih strategisnya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih banyak. Yang lain, Bapak Ibu? Ya, yang lain silakan. Saya, Pak. Oke, silakan, Bu. Silakan. Saya. Silakan, Bu. Oke, mungkin dari sumber daya manusianya, Pak. Kesiapan dari Bapak Ibu guru, siswa, orang tua, masyarakat. Nah, itu semuanya, Pak. Karena kan nanti kita mulai dari salah satunya kan adalah digital ya. Kesiapan penggunaan ini kayak kemarin aja kita dengan grup aja masih banyak pertanyaan-pertanyaan padahal informasi sudah share berulang-ulang tapi masih banyak yang bingung. Nah, berarti ini kan dengan Merdeka Belajar ini pembiasan itu mesti ada gitu ya. Itu mungkin tantangannya dari kesiapan sumber daya manusianya. Kalau strateginya mungkin ya pemerintah memfasilitasi untuk banyak melakukan pelatihan-pelatihan, salah satunya seperti ini. Gitu, Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu Ananda ya, Ananda Rizky Amelia. Rizky Amelia, Pak, dari SMK Kasih Ananda. Oke, Rizky. Oh, oke. Ibu Rizky Amelia dari SMK Kasih Ananda. Si keren Ibu Ananda. Oke, silakan satu orang lagi, Bapak Ibu. Satu orang lagi. Silakan, Pak. Saya Kokoh Topan Setiawan. Terima sebentar, kasih, Pak. Sebentar. Pak Kokoh ini namanya Kokoh atau gimana? Kokoh Topan. Iya, Kokoh Topan Setiawan. Oh, silakan, Pak Kokoh. Iya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari SMK 33 Jakarta. Iya, kalau untuk tantangannya pertama guru itu harus menjadi fasilitator. Jadi guru itu bukan hanya menyuruh tetapi juga membimbing anak. Jadi habis memberikan tugas terkadang guru langsung ya udah salah gitu loh. Harusnya membimbing dalam arti gini. Oh, salah ini, Pak. Salah ini, Nak. Harusnya seperti ini gitu loh. Yang kedua adalah sistemnya terbuka. Jadi bayangkan guru hanya memberikan tugas saja tetapi tidak diarahkan, tidak terbuka buat anak. Udah cari gitu. Oh, ini salah gitu. Sama seperti tadi fasilitator. Terus ada lagi anak bebas berinovasi. Jadi tidak dibataskan hanya ya udah yang diharapkan guru seperti ini, tapi anak punya cara lain tidak diberikan motivasi gitu loh. Terus untuk apa? Peningkatan kualitasnya ya kan strateginya adalah semua guru yang mengabdi harus mendapatkan penghasilan yang layak. Jadi tidak disamaratakan. Jadi guru yang rajin dapat sekian, guru yang gak rajin dapat sekian. Terus yang prinsip yang kedua, penghargaan lebih. Jadi untuk kayak guru yang rajin harusnya diberikan penghargaan lebih, tidak disamakan dengan guru yang malas. Jadi guru yang malas, guru yang rajin diajar malas dapat sekian, dan gue juga malas. Jadi semua guru jadi malas semua, Pak. Bayangkan sekolah seperti itu disamaratakan gitu loh. Jadi enggak ada perbedaan yang mencolok. Gitu loh. Jadi kalau disamakan ya kita juga sama aja. Kita ngajarnya juga ngikutin malas sih, anak juga malas semua gitu loh, Pak. Ini pemerintah belum seperti ini. Kalau udah seperti ini di sekolah-sekolah juga belum diterapkan gitu loh. Mungkin itu aja, Pak, ya.
Oke, terima kasih Pak Kokoh Taufan Setiawan, SMKN 33 Jakarta Utara, luar biasa. Saya minta pendapatnya malah curhat jadinya ya, Pak Kokoh Taufan. Oke, terima kasih Pak Kokoh. Seperti itu, Pak. Iya, realitanya seperti itu ya. Iya, iya. Mungkin di ini juga nanti seperti apa gitu. Oke. Terima kasih banyak ya pendapatnya Pak Kokoh Taufan, kemudian tadi juga ada Ibu Risti Amelia ya. Oke, kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar, Bapak dan Ibu guru semua, tentunya ada dua hal. Tadi yang pertama ada tantangan, kemudian yang berikutnya ada strategi pemajuan pendidikan. Keduanya ini baik tantangan maupun strategi pemajuan pendidikan ya, tujuannya untuk meningkatkan sekali lagi kualitas, meningkatkan mutu ya peserta didik nanti yang menjadi lulusan di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu guru semua. Tantangannya seperti apa? Di kurikulum Merdeka Belajar itu Bapak dan Ibu guru yang tadinya ada di sini disebutkan impossible. Sesuatu itu tidak mungkin ya, maka di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu menjadi I am possible ya, jadi semuanya itu mungkin, saya dapat melakukannya ya, gitu ya untuk tantangannya. Kemudian tantangannya apa lagi? Kalau kita berharap para peserta didik kita itu kreatif, para peserta didik kita itu inovatif, maka sebagai seorang guru kita juga harus kreatif. Kita juga harus inovatif, terus melakukan updating pengetahuan, ya, terus melakukan upgrading kaitannya dengan ragam pendekatan pembelajaran, ya, kemudian metode pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran dan lain sebagainya. Ya, karena kualitas output itu tidak akan jauh dari input yang ada ya di dalam proses pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, oleh karena itu kalau kita ingin tadi berharapnya para peserta didik, siswa-siswa nanti menjadi para siswa atau peserta didik yang inovatif, yang kreatif, inputnya ke mereka itu harus inovatif dulu. Ya, guru ya, Bapak dan Ibu guru dituntut untuk sekreatif mungkin. Ya, memberikan pengalaman belajar yang benar-benar mampu memberikan stimulan kepada para peserta didik untuk menjadi sosok-sosok kreatif. Ya, ketika Bapak dan Ibu guru sudah berhasil memberikan stimulan, ya, membuat proses pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan, bermakna bagi para peserta didik, maka ya, nanti para peserta didik tentunya akan menjadi sosok-sosok peserta didik yang kreatif, yang inovatif, ya, yang mampu menyelesaikan ragam permasalahan sesuai dengan arahan, sesuai dengan panduan tentunya dari Bapak dan Ibu guru semua. Ya, kemudian tantangan berikutnya juga di dalam kurikulum Merdeka Belajar, ya, arus informasi, disrupsi teknologi, ya, kaitannya dengan banyak sekali kemajuan yang sekarang yang sekarang sudah dicapai ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu guru tertinggal sedikit saja ya, maksudnya tidak update, tidak up to date, tidak upgrade sedikit saja, maka tentunya nanti akan tertinggal ya. Para peserta didik ini ingin berlari, kemudian Bapak dan Ibu guru tentunya juga harus memfasilitasi mereka, memberikan stimulan bagaimana agar para peserta didik ini berlari lebih kencang untuk mempelajari ragam konten yang diberikan, ya, untuk mempelajari semua hal kaitannya dengan kemampuan yang mereka harus kuasai. Itu untuk yang tantangan. Tantangan juga di dalam Merdeka Belajar tentunya adalah filter, ya, filter atau menyaring konsep mana yang benar, kemudian mana yang salah, kemudian dari mana mereka harus mendapatkan sumber belajar yang sesuai. Tugas Bapak dan Ibu guru tentunya untuk mengarahkan. Ya, jadi tidak bisa melepas sebebas-bebasnya kepada para peserta didik untuk tadi bagaimana mereka belajar, ya, kemudian dari mana mereka mendapatkan sumber belajar, itu masih dalam bimbingan, masih dalam arahan Bapak dan Ibu guru semua.
Untuk tantangan cukup jelas, Bapak dan Ibu Guru? Halo, Bapak dan Ibu Guru semua? Cukup jelas ya untuk tantangan? Cukup, Pak. Oke, kemudian yang berikutnya, kaitannya dengan strategi pemajuan pendidikan, ya, untuk memajukan pendidikan, tentunya ini kita mulai dari diagnosa awal terlebih dahulu, tempat kita mengabdi di lingkup terkecil sekolah, itu adalah ruang kelas. Ya. Oke, jadi kita tidak muluk-muluk berbicara strategi pemajuan pendidikan secara nasional, tidak. Akan tetapi mulai dari yang paling sederhana di ruang kelas, tempat Bapak dan Ibu guru semua mengajar. Ya. Caranya bagaimana? Ya. Selama ini ketika Bapak dan Ibu guru masuk ke ruang kelas, apakah Bapak dan Ibu guru langsung disambut dengan senyuman oleh para siswa-siswi SMK? Jawab jujur Bapak dan Ibu guru semua, sudah adakah yang disambut dengan senyuman, sudah ada yang disambut dengan oke dengan senyum keceriaan para siswa-siswi yang siap untuk belajar? Sudah ada yang seperti itu Bapak dan Ibu guru semua? Sudah ada? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah ada, berarti Bapak dan Ibu guru sebenarnya sudah menjadi sosok-sosok yang dirindukan, ya. Sosok-sosok yang dianggap bagi para siswa-siswi SMK, ya, sebagai sosok-sosok yang mampu memberikan pembelajaran secara menyenangkan, kemudian secara kreatif dan inovatif. Akan tetapi memberikan proses pembelajaran secara menyenangkan, kreatif dan inovatif tadi itu tidak cukup Bapak dan Ibu guru semua. Ya, tidak cukupnya kenapa? Karena kita tidak hanya bertugas membuat para siswa-siswi kita senang untuk belajar, ya, nyaman di ruang kelas. Akan tetapi kita juga harus memastikan tiap kompetensi, ya, tiap capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh para peserta didik itu sudah sesuai dengan target yang kita harapkan, ya. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu guru. Jadi jangan hanya menjadi sosok yang membahagiakan, menyenangkan, akan tetapi tujuan, kemudian capaian pembelajaran, target pembelajarannya itu tidak tercapai. Strategi seperti apa? Strateginya saya kira klasik saja kalau kita berbicara kaitannya dengan strategi bagaimana memajukan kegiatan proses pembelajaran di ruang kelas. Sering mungkin Bapak dan Ibu guru harus melakukan adaptasi kaitannya dengan pembelajaran kontekstual sesuai dengan kehidupan yang dialami oleh para peserta didik, oleh para siswa-siswi SMK. Ya, sederhananya seperti itu. Kemudian strategi lainnya adalah dengan cara Bapak dan Ibu guru tentunya harus bisa nyambung, harus bisa sesuai satu frekuensi dengan para peserta didik di tingkat SMA maupun SMK. Ya, frekuensinya harus sama sehingga ketika Bapak dan Ibu guru semua menjelaskan, semuanya nanti dapat memahaminya dengan baik. Kemudian kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar, ya, di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini diharapkan Bapak dan Ibu guru, ya, Bapak dan Ibu guru tidak diberatkan sebenarnya. Tidak menjadi pendidik yang akan repot. Pendidik yang akan punya banyak tugas menyiapkan banyak hal. Tidak, ya. Justru di dalam kurikulum Merdeka Belajar di sini, ya, Bapak dan Ibu guru tugasnya menjadi lebih sederhana. Ya. Sederhananya seperti apa? Jadi Bapak dan Ibu guru bertugas memberikan stimulan, rangsangan, ya, sehingga para peserta didik itu nantinya tingkat curiosity-nya, ingin tahunya itu nanti bisa meningkat dan target serta capaian pembelajarannya nanti bisa tercapai. Ini untuk yang strategi pemajuannya Bapak dan Ibu guru cukup bisa dipahami? Cukup bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Kita lanjutkan di sini ketika kita berbicara tadi kaitannya dengan tantangan, kemudian yang berikutnya tadi adalah strategi, maka kita merujuk tentunya ke, bisa di mute dulu ya Bapak Ibu, minta tolong.
Nanti saya akan saya akan buka sesi. Ini suara saya bergema. Dimute dulu ya, mohon izin Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu dimute dulu ya. Oke, terima kasih. Jadi ketika kita berbicara kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar dan masih bergema suara saya. Halo? Bapak Ibu mohon di mute dulu ya. Oke. Ketika kita tadi berbicara kurikulum Merdeka Belajar, kemudian yang di bawahnya tadi adalah tantangan dari yang impossible menjadi possible, kemudian yang berikutnya tadi ada strategi pemajuan pendidikan, itu tentunya sejalan di sini dengan visi misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, di sini kaitannya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden ya untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Ya, ini kaitannya dengan visi misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, untuk yang visinya di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, ada gotong royong, ada mandiri, kemudian ada bernalar kritis dan kreatif. Ya, kesemuanya ini harus benar-benar dapat di tanamkan, dapat diberikan stimulan kepada para peserta didik sehingga mereka menjadi apa? Mereka menjadi sosok, menjadi apa? Pelajar Pancasila ya, yang kenal kritis, kemudian kreatif, mandiri, beriman sampai dengan berkebinekaan global. Kemudian untuk yang misinya mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Yang berikutnya, mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan, serta pengembangan bahasa dan sastra. Yang ketiga, mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Ya, jadi kalau dari sini kita bisa melihat bahwasanya dibutuhkan benar-benar ada transformasi, ada reformasi. Ya, sehingga pengelolaan pendidikan dan kebudayaan yang ada di Indonesia nantinya benar-benar sesuai dengan visi misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu Bapak dan Ibu guru semua. Oke, ini merupakan 9 tantangan pemajuan pendidikan. Ini masih konteksnya Bapak dan Ibu guru semua. Konteksnya sekali lagi masih dalam kurikulum Merdeka Belajar. Di sini, di dalam Merdeka Belajar, belajar menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Tadi ini sudah sempat kita bahas, ya. Proses pembelajaran di ruang kelas itu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Tidak lagi menjadi kegiatan yang membuat para siswa atau peserta didik menjadi bosan berada di kelas, ya. Tidak membuat mereka menjadi sosok-sosok yang takut pada bapak dan ibu gurunya, ya. Karena masa-masa seperti itu, ya, masa-masa membuat para siswa harus takut kepada gurunya itu sudah lewat, ya. Jadi kelas itu harus dibuat menjadi kelas yang menyenangkan sehingga menjadi pengalaman yang tentunya menyenangkan bagi para peserta didik. Kemudian yang berikutnya, sistem terbuka, an open kind of classroom, ya, sistem terbuka mendapatkan masukan dari beragam, ya, dari guru sejawat, dari kepala sekolah, dari pengawas dan lain sebagainya. Kemudian sistem terbuka juga dimaksudkan para peserta didik mereka bisa belajar dari ragam sumber belajar, kemudian bisa belajar tidak hanya dari konsep teori buku yang mereka dapatkan, akan tapi langsung melalui praktik juga tidak apa-apa. Yang berikutnya, guru sebagai fasilitator, ya, ini tadi sudah kita bahas juga, sampai dengan yang terakhir di sini, ya,
setelah bebas berinovasi ada sebagai agen untuk seluruh pemangku kepentingan. Ya, jadi sekali lagi diharapkan guru, kemudian peserta didik itu dapat menjadi agen-agen yang nantinya sama-sama tujuannya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Itu Bapak dan Ibu Guru, 9 tantangan pemajuan pendidikan. Kemudian tadi kaitannya dengan SDM jelas. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas mutu, maka SDM juga harus ditingkatkan. Di sini dijelaskan dua prinsip utama dalam strategi peningkatan kualitas guru. Semua guru yang mengabdi harus mendapatkan penghasilan yang layak. Saya sangat setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Kokoh tadi ya. Jadi guru harus sejahtera terlebih dahulu ya. Baru kemudian guru tersebut ya akan mengabdi tentunya dengan ini ya, dengan maksimal ya. Semua guru yang mengabdi harus mendapatkan penghasilan yang layak. Ya. Jadi tidak harus ngamen ke sana kemari, ya. Tidak harus disibukkan dengan ragam kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan mengajarnya. Kemudian berikutnya, penghargaan lebih akan diberikan kepada guru dengan kompetensi yang baik atau performa yang berkualitas. Ya. Bapak dan Ibu guru, semua yang mengikuti pelatihan ini, PKP penyusunan soal-soal HOTS, ini merupakan sosok-sosok yang harusnya mendapatkan penghargaan lebih dari kepala sekolah. Kenapa? Ya karena dibalik kesibukan, ya dari ragam kesibukan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru ketika mengajar masih harus juga mengikuti pelatihan. Itu kan kinerjanya luar biasa, ya mengajarnya oke, meningkatkan kompetensinya oke, ya jadi harus ada penghargaan lebih. Ya nanti dikomunikasikanlah dengan kepala sekolahnya ya Bapak dan Ibu guru semua ya, oke. Ini untuk peningkatan kualitas guru ya. Kemudian selanjutnya nanti setelah yang tadi sudah dilakukan, ya guru kualitasnya sudah oke, sudah meningkat. Kemudian para siswa sudah membuat kelas itu menjadi sosok, ini ya, menjadi kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Kemudian pengalaman yang bermakna, maka muaranya nanti terciptalah ya generasi emas di Indonesia. Ya, jadi menuju Indonesia emas. Jadi ini bukan kampanye salah satu paslon itu ya Bapak dan Ibu guru, tapi ini memang menyiapkan generasi emas di Indonesia atau menuju Indonesia emas ya. Oke, bagaimana cara menyiapkannya? Tadi sudah saya jelaskan mulai dari hal kecil ya. Hal kecil seperti apa misalnya? Menanamkan karakter ya, karakter saling menghargai ya, baik antar sesama siswa, kemudian siswa dengan guru ya. Kemudian berani memulai. Jadi silakan Bapak dan Ibu guru, kalau yang sebelumnya masih takut-takut untuk melakukan inovasi, kreasi ya, maka harus berani untuk memulai. Kemudian lihat lingkungan sekitar, lakukan observasi, ya, mengamati lingkungan sekitar, bermanfaatlah untuk lingkungan sekitar, ya, cari celah apa yang benar-benar bisa dilakukan untuk memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar Bapak dan Ibu guru semua. Bantu dan majukan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Saya yakin di sekitar kita, di sekitar Bapak dan Ibu guru semua, ya, di sekitar para peserta didik, masih banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kemudian yang berikutnya, dukung setiap anak supaya percaya diri dengan apa yang ia punyai. Ya, jadi harus bersikap positif kepada para peserta didik. Mereka harus benar-benar dibentuk menjadi sosok-sosok yang percaya diri, sosok-sosok yang benar-benar mampu untuk ini ya, mampu untuk mengerjakan ragam permasalahan yang diberikan ya. Kemudian bersikap kritis ya. Kemudian yang berikutnya di sini, beri ruang dan jam terbang kepada anak ya. Kalau kita sudah memberikan pembekalan dengan baik, kemudian arahan dengan baik, maka waktunya Bapak dan Ibu guru untuk memberikan kesempatan kepada para peserta didik tentunya ya, untuk mendapatkan pengalaman lainnya tidak hanya dari proses pembelajaran yang diberikan di ruang kelas ya. Kemudian era digital ya, era digital ini era yang seperti ini ya, dua sisi mata uang ya.
kaitannya dengan era digital, ada positifnya, ada negatifnya juga ada. Tapi kaitannya dengan pembelajaran, Bapak dan Ibu guru dituntut benar-benar harus melek digital, harus menguasai ragam aplikasi, ya. Kemudian juga harus bisa harus bisa update aplikasi terkini, ya, apa yang bisa digunakan agar menarik perhatian dari para peserta didik. Ya. Pendidikan yang berbasis teknologi memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Ya. Apakah fasilitas pendidikan di Indonesia sudah memadai? Jawabannya ini relatif, ya. Jadi di kota-kota besar tentunya mungkin kita bisa pastikan bahwasanya fasilitasnya sudah memadai, ya kan? Tetapi berbicara Indonesia secara luas, maka masih banyak sekali sekolah-sekolah yang fasilitasnya tentunya tidak sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh para guru-guru SMA dan SMK di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Begitu ya, Bapak dan Ibu guru semua. Berikutnya, harus bagaimana di era digital, ya, tetap memanfaatkan teknologi yang bisa dijangkau di sekitar kita, maksimalkan teknologi yang ada, siap tidak siap harus mampu masih teknologi yang ada di sekitar kita. Kemudian yang berikutnya, jangan sampai anak-anak di lingkungan kita salah dalam memanfaatkan teknologinya. Ya, itulah fungsi dari Bapak dan Ibu guru memberikan arahan, panduan, ya, bagi para peserta didik. Kemudian ini Tri Pusat Pendidikan, Ki Hajar Dewantara. Saya kira ini merupakan hal yang sudah sering sekali Bapak dan Ibu guru ini, ya. Yang pertama, pendidikan paling awal Bapak dan Ibu guru itu di mana diterima oleh para peserta didik, pendidikan paling awal mereka? Di rumah. Keluarga. Oke, keluarga atau di rumah. Ya, ya. Keluarga. Kemudian setelah mereka mendapatkan pendidikan di rumah, kemudian mereka juga mendapatkan pendidikan di mana, Bapak dan Ibu guru semua? Di sekolah. Lingkungan. Lingkungan. Di lingkungan atau masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah di sekolah. Ya. Jadi masing-masing para peserta didik itu dibekali, ya, sudah mendapatkan pendidikan, ya, sudah mendapatkan basic pendidikan mulai dari keluarga, kemudian masyarakat, kemudian langsung mendapatkan di sekolah, ya. Dan mereka di masuk pada level ke tengah berikutnya, di sini pada level memahami, kemudian selanjutnya pengamalan, kemudian penghayatan, ya, sehingga nanti terbentuklah karakter atau watak lulusan-lulusan yang nantinya membanggakan dan memang siap menjadi generasi emas nantinya sesuai dengan tujuan Indonesia emas, ya. Ini kaitannya dengan Tri Pusat Pendidikan. Kemudian salah satu ciri yang paling menonjol juga di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu adalah kolaborasi, ya. Jadi ada kolaborasi, ada teamwork dalam proses apapun yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, kenapa kolaborasi? Di sini dijelaskan pendidikan itu terjadi di mana saja, baik itu di keluarga, sekolah, masyarakat, ya. Kemudian Bapak dan Ibu guru juga bisa mengundang pemateri IT ke sekolah, ini kaitannya dengan digital. Kemudian buat tim kerja, teamwork di sekolah, misalnya ada tim kreatif, editing, finishing, tim pengisi konten, FGD guru, dan lain sebagainya. Ya, jadi harus ada kolaborasi yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru dalam kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian di sini kolaborasi observasi, ya, tentunya ini dari guru, kepala sekolah, dan juga pengawas. Ini merupakan runtutan kegiatan yang biasanya ini. Bagaimana tanggapan para guru terkait Merdeka Belajar? Masih ada guru yang belum mengetahui seperti apa mereka belajar. Ini dari hasil survei Bapak dan Ibu guru, ya. Kalau tadi saya di awal menanyakan kepada Bapak dan Ibu guru semua, Bapak dan Ibu guru sudah pernah mendengar, mengetahui kaitannya dengan Merdeka Belajar, hanya 2 atau 3 orang dari hampir 50-an orang di sini, ya. Sementara di sini sudah itu 81%, yang belum hanya 18,8% saja, ya, kaitannya dengan Merdeka Belajar. Kemudian adakah yang sudah menerapkan secara umum, ya? Kalau dari pengakuan awal dari Bapak dan Ibu guru itu masih belum ada, ya, sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, ya. Kemudian berikutnya fasilitas, apakah sekolah sudah menggunakan media berbasis digital, ya.
itu saya kira dari mulai pandemi semua sudah menggunakan, mau tidak mau menggunakan media berbasis digital ya. Ini kaitannya dengan survei semua Bapak dan Ibu guru, dan harus mulai dari mana? Kaitannya dengan Merdeka Belajar. Mulai dari diri sendiri, memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar kita, handphone, menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone, WhatsApp, Google Classroom, Zoom, Google Meet, Quizzes, Google Form, sampai dengan YouTube. Ya, jadi itu ya salah satu cara yang tentunya bisa dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua ketika benar-benar memang di sekolah Bapak dan Ibu guru nanti akan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Kemudian di sini dijelaskan Bapak dan Ibu guru tujuannya terbentuknya profil pelajar Pancasila. Ya. Profil pelajar Pancasila ini sesuai dari hasil capaian nantinya yang dilakukan oleh para guru penggerak. Ya. Guru penggerak, kemudian ada sekolah penggerak, ya. Kemudian ada organisasi penggerak. Ya. Sehingga capaian dalam kurikulum Merdeka Belajar itu nanti profil pelajar Pancasila yang mempunyai jiwa gotong royong, kreatif, beriman kepada Tuhan, mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Ya, ini merupakan semua hal yang harus ada ya dalam profil pelajar Pancasila. Ya, makanya mudah-mudahan kurang lebih 50-an orang Bapak dan Ibu guru SMK di sini nantinya akan ikut juga untuk ini ya, untuk mengikuti program guru penggerak. Ya. Kemudian kalau guru penggerak sudah, silakan sekolah penggerak dan lain sebagainya. Begitu ya Bapak dan Ibu guru, paparan singkat kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dan waktu kita hanya sampai jam 12 saja Bapak dan Ibu guru semua. Jadi kita masih punya waktu kurang lebih ada 10 menit. Saya akan buka sesi pertanyaan, tapi jangan banyak-banyak karena saya harus memberikan penjelasan kaitannya dengan lembar kerja atau tugas pertama Bapak dan Ibu guru. Silakan, siapa yang akan bertanya Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan yang sudah kita bahas tadi? Kalau tidak ada, kita langsung ke LK saja. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas semua? Halo Bapak Ibu? Insya Allah sudah jelas Pak. Oke, sudah jelas semua. Alhamdulillah. Saya senang berarti sudah langsung nyambung semua ya. Sudah satu frekuensinya semua gitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Dan mohon izin Bapak dan Ibu guru saya share untuk ini ya, untuk lembar kerja pertamanya ya, tugas pertama Bapak dan Ibu guru semua. Sebentar saya ambil datanya dulu. Dan ini untuk lembar kerjanya Bapak dan Ibu guru semua nanti akan saya masukkan ke dalam LMS. Dan Bapak Ibu guru nanti juga mengumpulkannya langsung di dalam LMS ya Bapak Ibu ya. Jadi mengumpulkannya di LMS. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Belum Pak. Belum. Oke, sekarang sudah ya. Sudah. Oke. Jadi ini merupakan lembar kerja 01 ya, atau tagihan 01. Jadi tiap harinya nanti Bapak dan Ibu guru akan punya tagihan-tagihan yang harus dituntaskan setiap harinya ya, setelah kita membahas berdiskusi tentang ragam topik yang menjadi fokus kajian kita tiap harinya ya. Jadi ini merupakan LK01 Bapak dan Ibu guru semua.
LK01 di sini, Bapak dan Ibu guru diminta pertama untuk menjawab pertanyaan ini, ya. Mengapa pemerintah mengembangkan kurikulum Merdeka Belajar? Silahkan diberikan jawabannya. Kemudian yang berikutnya, jelaskan makna Merdeka Belajar bagi siswa dan siswi di Indonesia. Kemudian yang ketiga, apa konsekuensi kebijakan baru ini pada guru dan sekolah? Ya, kebijakan baru ini maksudnya kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Kemudian yang keempat, jelaskan kelebihan dan kelemahan Merdeka Belajar. Ini masih ini ya di SMK ya, disesuaikan di SMK. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Ini empat pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak dan Ibu guru semua. Nanti akan saya masukkan di dalam LMS ya, di dalam Learning Management System. Sudah cukup jelas Bapak Ibu untuk LK-nya? Untuk sudah Pak. Sudah ya. Oke, sekarang kita akan ke LMS ya. Sekarang kita akan ke LMS, Bapak Ibu. LMS, ya. Man. Oke, sudah bisa terlihat LMS-nya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke. Oke, jadi ini yang ada di dalam LMS, Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian ini struktur program pelatihan yang sudah di-download. Kemudian ini ada modul pelatihan HOTS. Ya. Ini sudah di-download semua ya. Kemudian ada panduan penulisan soal HOTS. Kemudian berikutnya ada lembar kerja HOTS. Ya. Jadi nanti saya akan bisa di-mute dulu, Bapak Ibu, minta tolong. Oke. Jadi nanti setelah ini, Bapak dan Ibu guru semua, saya akan memasukkan lembar kerja HOTS di sini, lembar kerja 01. Yang tadi saya perlihatkan kepada Bapak dan Ibu guru, saya akan masukkan di sini. Bapak dan Ibu guru juga nanti mengumpulkannya di folder ini, ya, di lembar kerja HOTS ini. Untuk LK01, kemudian LK02, sampai dengan LK terakhir nanti. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu guru semua, tiap harinya saya akan melihat kehadiran Bapak dan Ibu guru semua dari kolom komentar yang ada di video pelatihan kita. Video pelatihan HOTS hari pertama ini sudah saya buatkan kemarin. Kemudian sesi kita untuk hari yang kedua ini, yang kan sudah direkam dari pertama saya masuk tadi sampai dengan terakhir, ini juga akan saya upload. Kemudian nanti akan saya sematkan di sini, harus diklik oleh Bapak dan Ibu guru semua, silakan diklik. Kemudian setelah diklik nanti langsung akan muncul ke sini, ya, langsung akan muncul ke sini. Kemudian Bapak dan Ibu guru semua nanti silakan memberikan kolom komentar ini nama dan asal sekolah Bapak dan Ibu guru semua. Begitu ya Pak Bagus ya. Pak Bagus? Pak ya, Bagus Pak. Minta tolong nanti silahkan di ini teman-temannya ada kurang lebih 50-an ya. Jadi silahkan Pak Muhammad Bagus dari SMK mana, kemudian Bu Rizky dari SMA mana, di kolom ini nanti sudah harus ada namanya masing-masing. Ini untuk yang hari pertama kemarin ya. Untuk yang hari kedua ini setelah ini nanti akan saya upload dan saya akan kontrol semuanya yang hadir yang mengikuti sesi kita tiap harinya. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Oke, cukup jelas untuk yang ada di dalam LMS? Jelas, Pak. Oke. Tanya Bapak. Saya mau tanya, Pak. Oke, akhirnya ada yang bertanya. Silakan. Siapa yang bertanya? Bapak Ibu, silakan Bu. Rizky, Pak, untuk pengumpulan tugasnya tadi ya. Kan bentuknya Word. Berarti nanti diubah ke PDF ya. Oke, untuk tugas itu nanti di dalam LMS saya akan setting file apapun bisa. Jadi Ibu mengirimkan bentuk Word bisa, PDF bisa, apapun bisa. Gitu ya, Bu. Oke? Okay? Oke, Pak. Oke. Okay. Kemudian okay, Bapak, silakan. Siapa? Saya mau nanya. Oke, okay, Ibu. Apa namanya yang namanya tadi? Namanya siapa? Namanya Ibu Kis ya? Hanya Kis saja? Oke. Okay. Kis Santi, Bapak, okay, dari SMK.
Oke, salam kenal silakan. Bapak. Oke, salam kenal Bu Kisanti, silakan. Iya, ini mau nanya, kan kita menonton video yang hari pertama itu, terus komennya Pak Bagus yang koordinir atau kita sendiri yang ngisi aja tuh gimana? Oke, jadi tidak usah tonton, ini kan ada 2 jam videonya ini, ya 2 jam lebih sepertinya ya, video sesi kita tiap harinya. Ya, jadi silakan diklik ya, diklik nanti video pelatihan hari pertama. Kemudian setelah diklik video pelatihan hari pertama, langsung ditulis di kolom komentarnya saja, Bu Kisanti, SMK mana? Ini. Sudah gitu saja. Ya. Kemudian iya, hari kedua juga sama. Hari kedua juga sama, nanti videonya akan komen saya upload. Komen masing-masing, Pak, dari akun kita masing-masing ya? Iya, iya, masa dari akun siswa-siswinya, Bu? Dari akun masing-masing, ya, Bu. Dari akun masing-masing. Enggak, tadi kan Bapak perintah ke Pak Bagus, kirain dikoordinir sama Pak Bagus, mewakili teman-teman, gitu. Dikoordinir sama Pak Bagus, bagi yang belum langsung dijapri, diteleponin ya, Pak Bagus, ya. Gitu ya, Pak Bagus, ya. Oke. Oke, Pak Saldus juga sepertinya sudah siap, ya. Jadi nanti bagi yang belum, Pak Saldus minta tolong ditelepon, ya. Bila perlu disamperin ke rumahnya, ya. Oke. Mungkin saling mengingatkan saja, Bapak. Oke, siap. Karena tiap harinya nanti besok saya akan perlihatkan yang saya anggap hadir hari pertama namanya ini. Yang hadir pada hari kedua videonya ini, komentarnya ini gitu. Begitu ya, Bapak Ibu. Silakan, yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Mohon izin, Pak. Mau nanya terkait waktu tiap harinya ada pembatasan kira-kira, Pak, maksimal jam berapa? Pokoknya kita mulai dari jam 10 sampai 12 teng. Ini sudah harusnya berakhir. 2 menit lagi selesai. Terkait pengumpulan tugas dan tadi komentar di YouTube? Untuk yang tugas itu terakhir jam 8 malam sudah ditutup. Bapak dan Ibu guru bisa tetap mengumpulkan, tapi kalau lewat dari jam 8 malam itu nanti, oke, Pak Osaldus mengumpulkan telat 5 menit, misalnya jam 8 lewat 5, ya, 8 lewat 5 menit itu akan terlihat nanti. Gitu. Kemudian apa lagi tadi, Pak Bagus? Komentar di YouTube. Ya, komentarnya kalau bisa setiap sesi, hari ini kan sudah ada sesi kedua, maka hari ini nanti akan mengisi juga komentar di sesi kedua. Gitu. Besok untuk sesi ketiga, kemudian silahkan diisi juga. Sampai dengan hari terakhir. Begitu ya, Bapak-Ibu. Sudah cukup jelas, Pak Yonardo dari tadi sepertinya sedang sibuk sambil mengajar. Tapi sambil... Pak, kayaknya... Silakan. Iya, Pak. Jelas, Pak. Dengarkan, Pak. Oke. Sudah jelas semua ya, Pak Yonardo? Sudah jelas. Tadi saya udah ikutin semua, Pak. Oke, siap. Ini lagi komen di YouTube, nanya. Pak. Oke. Nah, silakan berikutnya Bu Eka Sondari. Yang mau ditanyakan apa, Bu? Iya, Pak. Mau nanya, Pak. Sesi pertama kemarin, yang kemarin saya belum bikin komentarnya, Pak. Di itu, Pak. Di mana? Kalau hari ini ngisinya boleh ya, Pak? Ya silakan, tidak apa-apa, Ibu. Yang kemarin juga rata-rata belum, Pak Bagus juga belum itu. Walaupun sudah dialihkan. Saya juga belum, Pak Sofian. Itu, Pak Saldus. Makasih, Pak. Ya, tidak apa-apa. Baru bacanya juga, Pak Sofian. Oke. Berikutnya silakan Bu Gita Rambu. Bu Gita dulu ya, baru Bu Pina ya. Silakan Bu Gita, gimana Bu Gita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, suaranya gemerisik-gemerisik. Gimana, Bu? Iya. Jadi tadi saya udah nyoba buat buka lembar kerjanya, tapi di yang di aplikasi LMS-nya itu lembar kerjanya kok nggak ada ya, Pak ya? Kemarin-kemarin tuh ada. Kok sekarang hilang nggak ada? Kemarin-kemarin nggak ada. Ya iya kan, kemarin itu yang sudah dilakukan oleh SMP kemarin. Pelatihan minggu kemarin kan saya memberikan pelatihan untuk guru-guru di SMP Jakarta Utara Kepulauan Seribu ya. Dan sekarang ini untuk yang SMA dan SMK Jakarta Utara. Jadi LK-nya saya hapus yang kemarin karena itu udah terjawab semua kemarin sama guru-guru SMP. Masa Bapak dan Ibu guru mau nyontek jawaban mereka ya harus beda dong. Gitu ya Bu, untuk sesi yang di SMK A Mas ini sudah dikembalikan saja ya. Kelas B juga belum berakhir, Pak Sofian. Iya, sama. Ini sudah ditarik ke universitas. Ya, boleh mungkin secara pribadi, Bapak dan Ibu, dari kelas B juga mungkin boleh mengklik lagi, karena mungkin belum mati ya, Pak Sofian ya? Iya, masih ada waktu ini mungkin. Okay. Karena
tanggung ini belum. Iya, sebentar lagi, belum. Sebentar lagi benar Pak Diri. Sebentar lagi. Bapak dan Ibu guru semua, untuk yang kelas SMKA bergabung sebentar lagi ya, Bu. Oke, mohon maaf tadi itu sepertinya langsung ditarik saja sama adminnya ya. Sesi belum berakhir tapi sudah ditarik kan. Tadi terakhir saya menanggapi siapa tadi? Bu siapa? Gita, Gita. Gita ya, Bu Gita. Ya, itu untuk yang LK yang kemarin, Bu Gita, itu LK yang sudah dikerjakan oleh SMP ya di tingkat ini, di tingkat sekolah menengah pertama. Ya, jadi untuk LK yang akan dikerjakan pada hari ini tadi sudah saya sampaikan, belum saya upload. Setelah sesi ini berakhir, nanti saya akan upload di LMS, begitu juga link ya, hasil pertemuan kita pada hari ini. Begitu ya, Bu Gita. Bu Gita Jambu ya. Bu Gita Rambu. Rambu, Pak, Rambu. Rambu. Oke, saya kirain Bu Gita Jambu namanya. Dan kita belum perkenalan satu persatu seperti Bapak Ibu. Mudah-mudahan besok bisa datang lebih awal ya. 10.15 sudah inilah ya, biar bisa saya kenal semua. Siapa tahu ada yang dari pulau mana lagi? Pulau Tidung ya. Soalnya saya lumayan sering ke sana ya, lumayan sering untuk penelitian dan lain sebagainya. Begitu ya Bapak dan Ibu guru, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Atau sudah cukup jelas? Kita akhiri saja. Pak Sibarani, ada yang ingin ditanyakan Bapak? Sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup jelas. Oke. Okay. Cukup ya? Oke, karena sudah cukup jelas semuanya, saya minta tolong Bapak dan Ibu guru untuk menahan senyum selama 1 jam ya. Berikan senyum terbaiknya selama 1 jam ya Bapak dan Ibu guru semua. Giginya kering dong Pak, seharusnya. Oke, dan senyum terbaik ya. Senyum terbaik itu yang kelihatan giginya Bapak dan Ibu guru ya. Kalau belum kelihatan giginya, maka kita tidak akan selesai ya. Oke, 1, 2, 3 Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3 Oke. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru semua sudah mengikuti sesi pada hari kedua ini, dan marilah kita tutup sesi kita pada hari kedua ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sekali lagi jangan lupa, jangan hanya komentar saja Pak Bagus, tapi you got to subscribe to the YouTube channel ya. Harus di subscribe juga ya. Cari adsen. Like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Ya, thank you very much. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua. Sampai ketemu besok. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.